apa yang terjadi dan apa yang kami alami sangat tersistem. Ya, dia hajar di momentum-momentum. Ya, oknum-oknum di sekitar Salma ini, teman-temannya atau apapun atau dari manapun itu sangat tersistem. Kenapa dia lakukan pada saat di momen-momen yang seharusnya ibunya Salma dan ayahnya Salma sedang berbahagia, ya kan? Kenapa? Kalau saya rasa sakit wajar lah. Istri saya sakit karena memang mendapat pukulan yang luar biasa. Nah ini yang saya bilang ini keji dan saya nggak akan lagi. Jadi sampai sekarang Salma masih pulang ke rumah atau? Nggak. Salma. Tapi Salma ada di bawah pengawasan kami, ada di satu tempat yang memang ya negosiasi saya sama Salma tadi malam begitu. Sampai kapan sih? Apa nggak takut Salma tetap tinggal di luar rumah tapi dalam pantauan? Enggak di rumah Salma. Tinggal di luar rumah tapi tetap. Iya dalam pantauan dan sepengetahuan dan tadi pagi kami antarkan saya dan istri saya antarkan sampai ke tempat. Bang kalau ke tempatnya Salma kenapa ada laporan kehilangan anak bang? Di Polres Jakarta Barat. Laporan saya kemarin tanggal 12. Sebelum saya merasa harus melaporkan karena saya melihat semenjak tanggal 2 ini dia sudah tidak kami ketahui keberadaannya, telepon juga sudah tidak bisa kami lacak. Lalu ruang-ruang apa namanya geraknya juga saya sudah tidak bisa cari dan saya sebagai orang tua berkewajiban lah sudah hampir 2 minggu masa saya itu. Ya saya intinya kali ini saya hanya menjalankan tugas dan fungsi sebagai orang tua dan keluarga. Ya kita lihat perkembangannya, Yang pasti ya saya lagi gali lah. Saya juga harus mendapatkan informasi dari Salmanya langsung juga. Ada apa sih kamu? Siapa sih yang ngajarin kamu? Siapa sih yang nyeting kamu? Saya bilang setting karena ini ada keterlibatan program salah satu televisi.